Okay, hello guys, welcome back to my channel. And today, gue dapat kabar terbaru dari update-nya Twitternya Mafu-Mafu, di mana dia membahas lah sedikit tentang dalam tanda kutip drama VTuber yang akhir-akhir ini menghebohkan ya para fans-fans VTuber. Dan sepertinya sekarang udah masuki fase-fase akhir. Dan ini dari Twitternya Mafu-Mafu secara langsung kita bisa lihat. Di Twitternya Mafu-Mafu ini dia memberikan pernyataan resmi mengenai masalah ini. Ini bisa kita lihat langsung. Oke teman-teman, karena apa yang dia tweetkan ini ternyata dia udah di dalam blognya dan di blognya ini bahasa Jepang, gue akan bacain lah kurang lebih apa yang dimaksud ini yang telah gue terjemahin teman-teman. Oke, dia ini ngomong mengenai keributan ini, Mafu-Mafu sekali lagi kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kali ini 10 Februari kebetulan pesan-pesan dari Mafu-Mafu di Discord tercermin di layar distribusi seorang aktivis wanita, seorang teman atau bisa dibilang Rusia. Sekarang saya memiliki situasi di mana saya dapat berbicara tentang masalah ini. Saya ingin menuliskannya lagi. Teks ini diposting dengan persetujuan pihak lain. Setelah kekacauan itu, sulit bagi saya untuk menelpon atas kebijakan saya sendiri. Pasalnya dapat menimbulkan kerugian besar bagi pihak lain. Juga karena ada resiko menimbulkan masalah bagi pihak lain dan lain-lain. Butuh waktu karena semua pihak terkait yang mengatur situasi. Selama beberapa hari terakhir, saya belum bisa membuat penilaian yang tenang. Saya secara bertahap mendapatkan kembali ketenangan saya dan dapat berbicara dengan orang lain lagi. Merefleksikan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh semua orang yang diskusi. Kami sampai pada saat kesimpulan bahwa kami harus berpikir positif tentang masa depan satu sama lain dan berhenti terlibat di masa depan. Mungkin ini maksudnya berhenti terlibat urusan-urusan kayak gini di masa yang akan datang teman-teman. Dan setelah itu yang dapat menyerang privasi pihak lain dan akhirnya keluarga dan teman-teman. Tidak disebutkan tentang masalah ini. Saya minta maaf dan untuk pemirsa, untuk kita semua yang nonton, terima kasih karena selalu mendukung saya. Saya benar-benar minta maaf karena perilaku ceroboh saya menyebabkan kegempaan besar dan membuat saya merasa tidak nyaman. Meskipun banyak orang khawatir, itu menyebabkan masalah bagi orang-orang yang terlibat dan menyebabkan banyak orang menderita. Saya ingin menerima kritik dan melihat diri saya lagi. Aku benar-benar minta maaf. Saya akan tidur beberapa hari lagi, tapi saya harap saya bisa membuat musik yang lebih baik lagi. Terima kasih telah membaca Mafu-Mafu. Oke, teman-teman. Jadi itu kurang lebih aku terjemahan yang gue udah terjemahin dari apa yang dipost sama Mafu-Mafu. Kalau kita misalkan lihat di sini, dia sendiri udah kayak minta maaf kepada penonton atas kegemparan ini dan dia sendiri mau menerima kritik dan mau merefleksikannya kembali, teman-teman. Ya, dan kalau misalkan kita lihat dari pernyataan itu, ada kemungkinan besar kayaknya Rusia dan Mafu-Mafu ini nggak akan ada ya bincang-bincang apapun, kayaknya udah nggak ada. Tapi tetap kembali lagi dari kisah awal, drama ini cukup heboh sih menurut gue karena ini gila banget ya, cuma berawal dari satu Discord doang, satu chat Discord yang menyebabkan urusan ini jadi kayak panjang kayak gini. Ya gila bener sih, dari masalah kecil bisa sampai segede ini. Ya tapi gue tetap ya berharap yang terbaik lah buat mereka berdua. Dan mungkin sekian dulu segmen gue hari ini. And for everyone out there, stay safe. Ciao.